kepada keluarga besar Kor Mari Merah dimanapun berada dan bertugas. Hari ini 16 April 2020, 68 tahun yang lalu, Komando Pasukan Khusus dilahirkan. Namun saat ini, hari ulang tahun yang biasanya dilaksanakan dengan meriah harus dilaksanakan secara sederhana. Karena adanya pandemi COVID-19 yang tidak kita harapkan. Kita menyadari bangsa Indonesia sedang mengalami ujian berat. Kopassus sebagai benteng negara Indonesia wajib dan harus ikut serta bersama-sama dengan komponen bangsa lain menghadapi persoalan bangsa. Dengan semangat komando, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulu Kor Mari Merah, di usianya yang ke-68 tahun ini, Kopassus terus berbuat, berkarya dalam memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara Indonesia. Pada seluruh anggota Kopassus, marilah kita bersama-sama tetap setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Tetap setia kepada pimpinan, kepada kawan, dan anak buah. Bekerja dengan baik. Hindari tindakan negatif sekecil apapun yang akan merusak nama baik TNI, TNI Angkatan Darat, dan Kopassus. Meromani Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Prajurit TNI, dan janji prajurit komando dimanapun berada dan bertugas. Dirgahayu Kor Mari Merah, selamat ulang tahun yang ke-68. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai besar. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan tugas. Berani, benar, berhasil. Komando!